Biarpun surah At-Taubah turun selepas peristiwa Fathu Mekah sebagai satu kejayaan bagi perjuangan para sahabat dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih di dalam surah ini dibawakan bekal panduan untuk menuju ke syurga Allah. Mengapakah itu berlaku? Kerana kejayaan sebenar-benarnya bukanlah kejayaan di sini. Di sini adalah kejayaan kecil, tetapi untuk mengekalkan kejayaan itu, hala tuju perlu dibawakan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala agar kejayaan yang dibekalkan itu tidak jatuh dan tidak rosak di tengah jalan. Kita ikuti diskusi bagaimana perkara ini disampaikan dalam episod kali ini. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama ingin kita mendalami 3 ayat, ayat 21 hingga 23 daripada surah yang ke-9, surah At-Taubah, surah yang tidak bermula dengan bismillah. Ia turun dalam mod peperangan, dalam mod sesuatu yang menegaskan tentang mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam surah ini penuh dengan peluang yang diberikan oleh Allah untuk terus kepada orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, yang musyrik untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca 3 ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas. Safas sihat sama ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Ayat ini dia mula dengan yubashiruhum. Yubashiruhum. Betul. Gembirakan ya. Ya, Allah menggembirakan. Allah menggembirakan mereka. Aha, ini satu-satu tawaran besar Ustaznya, dan ia juga sebagai satu formula lah. Satu formula bagaimana untuk kita ni konsisten untuk berprestasi tinggi. Ya, pasal kadang-kadang ada orang yang dia dah berjaya, lepas tu dia goyang kaki Ustaz. Pencin istilahnya. Saya dah pencin dah, banyak dah buat kerja dakwah bagilah orang muda kan. Sebenarnya kalaulah Nabi cakap begitu, memang selesailah kan. Jadi di sini adalah panduan yang kita ingin doa kepada Allah SWT. Allah bekalkan hikmah, ilmu agar kita memahami apakah yang diharapkan daripada kejayaan kecil yang Allah bekalkan, pinjamkan pada kita di atas dunia ini. Kita doa dengan subhanakala. Ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan bagi 3 ayat pada hari ini. Ayat yang ke-21 hingga 22. Khabar gembira, nikmat syurga yang kekal bagi orang yang beriman dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diikuti pada ayat yang ke-23, larangan memilih kekufuran daripada keimanan, tawaran yang Allah berikan kepada para sahabat yang berada dalam peristiwa Fathu Makkah. Mari sama-sama kita membaca 3 ayat ini, bermula ayat 21 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Karim. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, penonton yang tak jemu dengan Al-Quran, alhamdulillah, semoga terus sihat ceria bahagia bersama kalamullah, bersama dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah, hari ini kita menyambung My Quran Time bahagian yang pertama, halaman 190. 3 ayat pertama kita nak mulakan bacaan, ayat 21, 22, 23. Permulaan ini kita nak cuba membaca menggunakan taranum jaharkah ataupun jaharkah bersama dengan sahabat-sahabat tetamu
istiqamah yang berada di studio. Boleh ya insyaAllah? Taranum apa tadi? Jarkah. Jarkah atau jarkah. InsyaAllah ibu ayah di rumah ataupun di mana juga yang ikuti kita, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yubashshirum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum wa itulah bacaan daripada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 saatnya. Bagaimana Allah memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan juga dengan dirinya. Sebagaimana yang disampaikan pada ayat 20 yang kita bincangkan pada episod sebelum ini. Jadi Allah terus membawakan kepada pejuang iman, kepada mereka yang berhijrah dan berjihad ini dengan istilah yubashshiruhum rabbuhum birahmatim minh. Iaitu Allah terus memberikan kabar gembira, Rabbuhum akan sentiasa, Tuhan mereka akan sentiasa memberi kabar gembira dengan tawaran pertama rahmah daripada Allah. Ya, tawaran rahmah daripadanya, daripada Allah itu adalah ganjaran pertama daripada Allah kepada mereka yang terus menjaga iman, terus berhijrah dan terus berjihad fi sabilillah. Dan ini adalah tawaran untuk kita sebenarnya Ustaz ya. Satu untuk para sahabat apabila mereka ini merasakan orang akan kejar mereka, akan mengutuk mereka, akan mengkritik mereka, tetapi rupanya Allah menyayangi mereka. Ya, bila Allah menyayangi, apakah berlaku? Maka kesannya banyak ketenangan yang diperoleh oleh para sahabat apabila mereka terus berjuang fi sabilillah walaupun perlu bergadai bergolok dengan harta dan juga diri mereka. Jadi yang pertama, mereka mendapat rahmat. Yang kedua, mereka mendapat redha. Maksudnya waridwan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kadang-kadang bila kita cuba untuk buat baik Ustaz ya, kita tidak dapat memuaskan hati orang di sekeliling kita. Tetapi yang dapat dipuaskan ya adalah untuk kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebabnya para sahabat mereka, kalau kita baca, kalau kita katakan nama siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu an, kan? Moga-moga Allah memberikan keredaan kepadanya. Nak menunjukkan apa? Redha adalah sebagai satu lagi tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu rahmat, Allah sayang, satu lagi redha. Sayang ini bahasa hamka ialah kesian Ustaz. Kesian ya, maksudnya dengan kekurangan yang kita ada, kekurangan yang ada pada para sahabat, bila Allah kesian maka Allah memberikan
banyak pertolongan. Macamlah ayah, mak, kalau dia tengok anak dia belajar bersungguh-sungguh, kan, ataupun tolong mak dia basuh pinggan ke apa ke, walaupun anak dia kata, mak, boleh ke nak pergi beli pensel, kan, ke kedai RM2, kan. Kalau mak tak kesian, dia kata, okey, RM2, satu pensel saja, ya, ya, ataupun RM2, satu barang saja. Tapi kalau mak yang kesian, yang kasih sayang pada anak dia, bila tengok anak dia betul-betul buat, ya, betul maknya dapat satu, kan, RM2 je, kan. Tapi bila dah sampai sana, tak boleh ambillah tiga, contohnya. Kerana apa? Kerana mak menyayangi, mak kesian kepada si anak. Lebih daripada itu, walillahil mathalul a'la, bila Allah kesian kat kita, Ustaz, banyak perkara Allah tolong. Ya, kalau nak kira ke amal kita, memanglah sikit dengan kesilapan dosa yang ada. Tapi bila dapat rahmat, itulah yang diperlukan oleh para sahabat dan kita perlukan. Syaratnya ialah kita kena beriman, kita kena berhijrah dan kita kena bersungguh-sungguh pada menjalankan tugas-tugas mengikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat lagi apakah lagi tawaran daripada Allah. Kita berehat dahulu. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12:30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. يبشرهم ربهم Azim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat 21 hingga ayat 23 di mana Allah memberikan kabar gembira, memberikan motivasi kepada pejuang iman.
kepada mereka yang sanggup berhijrah, ya, daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Dan dalam konteks kita saatnya, berhijrah bukan semestinya dalam bentuk fizikal, ada juga, ya, kemudian kepada rakan-rakan kita yang mungkin dalam kawasan yang tidak produktif dalam Islam, dia berhijrah ke tempat di mana ada environment, ya, ada persekitaran yang membantu kepada kepada iman itu sendiri. Maka untuk berpindah itu memerlukan pada pengorbanan. Apatah lagi apabila berjihad, perlu bersungguh-sungguh, kena korbankan amwal, harta ataupun diri, kena tukar kerja, tukar sekolah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana memperjuangkan iman, maka Allah menyatakan mereka akan mendapat rahmat. Ya, kalau dipilihnya, dibuatkan perkara itu kerana kerana Allah, dapat rahmat, mendapat redha, dan Allah menyatakan di akhirat nanti وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ, mendapat syurga bagi mereka, fiha padanya ada na'im, ada muqim. Apa maksud na'im itu? Na'im itu nikmat yang ini sirah mubalaghah saatnya, exaggerated, yang melampau. Maksudnya na'im ini bukan sekadar nikmat. Nikmat ni dapatlah sikit. Tapi na'im ini satu, ianya berterusan nikmatnya. Yang keduanya, na'im itu dia terus nikmat dan tidak ada mudarat. Pasal apa? Pasal kalau di dunia ini saatnya, makan durian. Contohnya kan. Nikmat, memang nikmat, ya, tapi orang yang apa, yang penyakit apa, sakit apa, kencing manis apa sebagainya, nikmat itu sampai ke sini je. Nah, sampai dalam ni, lepas tu jumpa doktor selamat ataupun cucuk, kan. Jadi na'im ini maksudnya berbeza dengan nikmat, ya. Na'im ini adalah nikmat yang berpanjangan dan tidak akan ada mudarat, dan digabungkan pula dengan istilah muqim. Muqim maksudnya apa? Berkekalan, ya, kita bermukim. Dia tidak akan berpindah-pindah lagi, kerana orang ini di dunia sanggup untuk berpindah, sanggup untuk berhijrah, sanggup untuk korbankan macam-macam. Maka segala macam-macam pengorbanan itu Allah balas dengan bukan sekadar nikmat, tapi Allah balas dengan na'im yang berkekalan, duduk di satu tempat, tak perlu berganjak lagi. Dan lebih daripada itu, bila tak berganjak ini, Allah sambung pula dengan khalidina fiha, kekal. Tapi ada pula abada, tiga serangkai, maksudnya. Kita baca ayat 22 bersama Ustaz Tarmizi, nak memahami mengapa sampai tiga sekali rangkaian muqim, khalidina fiha, abada, sebagai satu semangat kepada para sahabat, semangat untuk kita meneruskan perjuangan iman dalam kehidupan bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat yang kita nak baca, ibu ayah sekalian, iaitu ayat ke 22, Ustaz Fazrul. Betul. Ayat yang ke 22, moga-moga kita termasuklah dengan izin Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tergolong kita dalam kalangan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-22, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita cuba dengan nahawan, auzubillahi minasyaitanir rajim. Khalidina fi Nazim. Ayat yang ke-22 menjelaskan tentang bagaimana nikmat di syurga bersifat na'imun muqim, telah dijelaskan pada ayat yang ke-21. Na'im itu maksudnya berterusan, maksudnya nikmatnya melampau-lampau nikmatnya. Bila melampau-lampau maksudnya sekarang ni makan durian, kalau di syurga lah Ustaz, ya, bukan di sini. Di syurga makan sedap, lepas tu makan lagi, lagi sedap. Allah. Wah, kan? Makan lagi sedap dan dia tidak membawa penyakit. Ya, tidak membawa mudarat, tak payah pergi tandas, tak payah beli, tak payah duri apa sebagainya, ya. Jadi itu na'im berbanding dengan istilah ni'mah, ya. Dan bila dapat na'im itu, muqim pula Ustaz. Nah, muqim pasal apa? Pasal dia berada di syurga itu kekal di dalamnya, tidak perlu dia berpindah lagi. Yeah. Kerana orang-orang di Mekah itu, para sahabat, mereka sudah pun ada nikmat rumah dengan keluarga. Tetapi kerana iman, mereka sanggup untuk tinggalkan nikmat-nikmat yang ada di Mekah itu untuk berhijrah ke Madinah. Ataupun orang-orang di Madinah itu ketika peristiwa Fathu Mekah, mereka perlu berhijrah untuk berada di Mekah. Jadi dua-dua perkara itu Allah kata nanti tak payah lagi
untuk berpindah. Baik. Khalidina fiha maksudnya ialah mereka berkekalan di dalamnya. Kekal di dalam apa? Di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tempat best Ustaz? Ya. Kan? Sebelum ni kita ada bincang kan. Kalau anak kita kita bawa pergi ke tempat hotel 10 bintang kalau ada kan, ataupun kita tengok ada pantai cantiklah, view cantik, bukannya yang tengok je belakang tu tempat buang sampah kan. Ya, di belakang hotel tersebut. Jadi memang cantik. Apakah yang kita biasa buat? Kita duduklah 2-3 hari kan. Kemudian lepas tu anak akan tanya, "Abah, kita nak balik ke bah?" Kan? Pasal apa? Pasal dia tidak mukim kat situ. Dia hanya 2-3 hari sahaja di tempat yang penuh kenikmatan. Penuh kenikmatan. Makan disiapkan, itu belum lagi makan masuk dalam bilik. Kan? Dia ada orang yang makannya itu dia kena pergi beratur ambil sendiri. Ada makan duduk kat meja, serve. Ada satu lagi duduk kat bilik makan sampai. Jadi di syurga itu macam tu. Duduk atas katil tu, kan, duduk dekat sofa tu makan sampai. InsyaAllah. Wildan akan sampai Ustaz kan, waitress itu akan okey bawa dan tuangkan apa saja dan buah tu main petik-petik gitu saja kan. Jadi Naim Muqim ini adalah hakikat yang memang didambakan oleh semua orang. Ya, di mana kalau boleh dekat dunia ini kita kalau boleh nak pergi ke hotel yang jenis gitu. Kalau boleh tak nak walaupun buffet banyak jenis tapi kalau beratur kan tak menarik juga. Kalau boleh menu banyak, duduk sampai kan. Kalau boleh tak payah pergi ke dia punya kafe pun, duduk dalam bilik je kan. Tekan je zoom sampai kan. Lepas tu tak suka, tolak, ambil yang lain pula. Itu yang diperlukan. Jadi apabila berada di syurga ini, Allah kata khalidina fiha, kekal dalamnya bukan 2-3 hari sat. Ya, bukan 2-3 hari dan lebih daripada itu apa? Abada. Abada itu maksudnya ialah dia akan kekal selama-lamanya nikmat yang ada duduk dalam syurga itu. Duduk dalam syurga dah kekal, tapi nikmatnya itu pun berterusan. Pasal ada juga yang duduk dekat hotel 2-3 hari saat kan. Tapi makanan dia setiap hari sama je. Kan? Akhirnya abah dah cukup abah spaghetti je setiap hari. Kan? Yang ini adalah kekal dan bila cakap tentang kekal dalam Naim itu maksudnya apa Ustaz? Ya. Tak payah bayar lah. Tak payah bayar. Ha, pasal kalau 2-3 hari, jom kita sambung lagi abah, tambah lagi seminggu kan. Bolehlah tengok duit dalam akaun tu dulu, barulah. Dan itu baru cakap tentang cuti Ustaz ya. Para sahabat mereka kena sampai meninggalkan rumah dan bila mereka dapat makan sedikit nasi contohnya. Dapat makan roti macam Nabi kan, sampai 2-3 hari tak berasap. Nabi orang kaya, tetapi bila dah sampai ke Madinah tu ada masa dapur tak berasap, nak menunjukkan betapa mereka terus berkorban. Allah kata innallaha indahu ajrun azim, ini adalah ganjaran yang besar kerana selama ini ada banyak harta, banyak nikmat, tapi kerana membesarkan Allah, orang kata apa ni kan, banyak-banyak sepatutnya nikmatlah apa enjoy je, tapi Nabi, para sahabat, mereka menantikan enjoy di sana. Enjoy di sana. Kalau katakan enjoy di sini Ustaz ya, itu yang berkira-kira kan, untuk berjuang atas dasar iman, untuk hijrah, untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan pada kali ini kita saksikan. Perkataannya ialah yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min. Yubashshiruhum itu daripada perkataan basyara, gembira, dan bashar itu juga maksudnya manusia. Sebabnya bercakap tentang manusia Ustaz ya, dia suka diberikan khabar gembira. Itu sifat manusia. Dan bila Allah menyatakan yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min, bahawa manusia memanglah kalau boleh di dunia ini nakkan kabar gembira, dapat cuti free kan, 2 minggu tak payah kerja, gaji masuk kan, kau nak macam tu kan. Tetapi itu tidak berlaku di sini. Tidak berlaku di sini, maka Allah kata akan berlaku bila sampai di akhirat nanti. Syaratnya kita terus bekerja, terus berusaha untuk berjuang pada jalan iman, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, mari Quran time, Quran solat infak insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatay ya.
يرزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okey, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah, okey. Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay. Dan Nabi SAW sebutkan ni'matan marbunun fihi ma kathirun minan nas, dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal farah. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-farah masa yang ada, yang kosong. Okay, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa, itu masalah tu sebenarnya. Okay, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okay. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. Waj'alhu lana hujjatai ya. Percaya kata janjimu, kerana ku yakin apa di genggammu. Keharuman setak di syurga, bukan kilauan sebilah belati. Tersiksa jiwa merindu, bagai terkuni basah teku. Kewangian aroma bunga tak menggugat keteguhan iman. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh tuk bernama, kerana awan itu rapuh. Syurga yang kita nanti-nantikan, yang kita impi-impikan, setanggi syurga antaranya oleh bapa intim kita, keharuman setanggi syurga, bahkan syurga yang kita dambakan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dan Allah permudahkan kita dan diberikan khabar gembira seperti yang disebut yubashiruhum rabbuhum birahmah. Walaupun banyak dosa kita yang kita lakukan, namun kita tak pernah lupa dan kita tak pernah berputus asa daripada memohon ampunan dan juga rahmat daripada Allah SWT. Ya, dan itulah sebabnya kita belajar Al-Quran Ustaz. Ya. Kerana Al-Quran ini adalah perkataan daripada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak selalu baca, selalu memahami Al-Quran, kita akan diisi dengan perkataan daripada akal ataupun daripada hawa nafsu kita. Dan kesannya ialah kita rasakan bahawa rahmat Allah tak penting, ataupun kita rasa macam Allah tak suka kita. Padahal perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang tidak konsisten apa yang ada dalam Quran. Jadi belajar Al-Quran ini penting Ustaz, kan? Belajar, baca untuk memahaminya agar jiwa kita ni diisi dengan makanan roh, dan roh yang sentiasa diberikan zikir pada Allah ini, dia akan kuat dalam meneruskan perjuangan iman kita, insyaAllah. Terima kasih kepada Safas. Dua ayat yang kasih Allah SWT. Ayuh, mari kita ikuti seketika perjalanan episod pada kali ini. Kita nak singgah sekejap ke ulang kaji tajwid kita. Fokus kita dalam ayat yang ke-21. Kita nak melihat kalimah-kalimah pilihan kita. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. سيلكن يبشرهم ربهم منه ورضوان
وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لكن وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ما شاء الله تبارك الله. Baik, kita perhatikan ayat-ayatnya, kalimah-kalimahnya. Yubashiruhum rabbuhum. Silakan. Yubashiruhum rabbuhum. Yubashiruhum rabbuhum birahmah. Yubashiruhum rabbuhum birahmah. Baik, masya Allah tabarakallah. Yubashiruhum, hum yang pertama tu di atas huruf mim tu ada tanda kan. Yubashiruhum ra, yubashiruhum ra, mim mati bertemu dengan ra izhar syafawi kan, jelaskan bacaan kita. Lepas tu mim yang kedua, rabbuhum birahmah, atas huruf mim tu tak ada tanda kan. Lepas tu dia dengung kat situ dua harakat. Apa dia tu? Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi kan. Rabbuhum birahmah. Cuba. Rabbuhum birahmah. Ha, jadi kadang-kadang bila kita nak baca tu, nama dia tu kita kadang-kadang kita lupa kan. Nah, tapi kaedah ataupun pembayang menerusi baris-baris tu ataupun simbol-simbol tu, dia sikit sebanyak dia beri keterangan pada kita. Yubashiruhum ni dia kata ni tak dengung. Yubashiruhum rabbuhum, yang ni dengung. Kan. Baik, tapi kalau dapat ingat nama dia dan kaedah bacaan dia tu lagi baguslah, lagi baik insya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat tanwin bertemu dengan mim. Bi rahmatim minhu wa ridwan. Silakan. Bi rahmatim minhu wa ridwan. Masya-Allah tabarakallah, tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah, rahmatim bi rahmatim. Nun mati bertemu dengan ha, atas nun juga sama macam mim tadi, dia ada tanda macam apa tu, si terbalik macam tu kan, kecil tu. Minhu, minhu izhar, izhalqi. Nun mati atau tanwin bertemu dengan enam huruf. Aghin khu'ahu kan. Salah satunya bertemu dengan ha. Minhu. Cuba. Minhu. Dan kita berhenti ataupun kita menyebut kalimah waridwan. Hati-hati huruf bot supaya tak melantun. Warid, waridwan. Silakan. Waridwan. Bi rahmatim minhu waridwan. Silakan. Bi rahmatim minhu waridwan. Baik, seterusnya kita banyak juga jumpa tanwin bertemu dengan huruf lam dan juga berjumpa dengan mim. Kita tengok auzubillahi minasyaitanirrajim. Wajannatin lahum fiha. Silakan. Wajannatin lahum fiha. Ya, tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah kan, dengung tak dengung kan. Wajannatin lahum fiha. Silakan. Wajannatin lahum fiha na'imun muqim. Silakan. Tanwin bertemu dengan mim dengung dua harakat. Muqim, hati-hati jangan tertukar dengan kaf. Muqim, muqim. Silakan. Muqim. Huruf qaf. Baik, mari kita cuba ayat yang ke-21 ni untuk kita hafal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yubashiruhum rabbuhum birahmatim minhu wa ridwan. Silakan. Yubashiruhum rabbuhum
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان يبشرهم ربهم برحمة منه ورضا شوف 1 2 3 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم Sekali lagi ya, saya baca sambung ya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, tekan muqim. Oh, bagus eh. Nah, mengikut lagu atau bertaranum kita alhamdulillah nahwan tu eh? Subhanallah. Baik, jadi alhamdulillah dapat kita menghafal satu ayat, ayat yang ke-21. InsyaAllah moga-moga kesungguhan kita sikit sebanyak menghafal bersungguh dengan Al-Quran, sikit usaha kita, Allah Subhanahu Wa Taala turun rahmat dan kasih sayang dia, kesian dekat kita, dikurniakanlah ataupun dipilihlah kita, ya Allah. Moga-moga ya Allah dipilihlah kami semua untuk sama-sama menjejak kaki ke khalidina fiha abada, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Na'imum muqim. Jadi kita nak belajar lagi, apakah satu ayat lagi, ayat yang ke-23 insya-Allah. Namun kita berehat seketika, kembali selepas ini. My Quran Time, Quran Solat Infaq insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjarannya seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Usaini. Ya. Seakan-akan Ustaz Usaini malam ke-8 solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Ya, saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sembini-sembini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan.
Ustaz. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang waja'alhu lana hujjatai ya. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-21 hingga 23. Allah memberikan tawaran ataupun kabar gembira kepada mereka yang sanggup memilih untuk memperjuangkan iman, hijrah dan berjihad pada jalan Allah. Tawaran pada para sahabat dan juga tawaran kepada kita untuk mendapat jannatin lahum fiha na'imun muqim, iaitu syurga yang penuh dengan kenikmatan, yang terus menerus nikmatnya dan tidak ada walaupun satu mudarat, dan kekal di dalamnya itu adalah sebagai satu tawaran kepada perpindahan, kepada segala pengorbanan yang dibuat di atas muka bumi ini. Dan lebih daripada itu, Allah membawakan panduan kepada para sahabat, kepada kita untuk memilih kecintaan kita adalah iman melangkau daripada kekufuran, walaupun ianya mungkin mencabar dan perlu kita takkul dengan cara yang tepat. Ayat 23 sebagai panduan, kita baca bersama Al-Fatihah Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat Al-Quran, dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-23 kita nak baca pada kalimah nanti kita jumpa wa ikhwanakum awliya'a. Apakah nama hukum mak dia? Kongsikan dekat ruangan komen nama mak dia, berapakah kadar dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 23 kita baca dengan tarannum. Tarannum apa? Belum baca lagi. Nahwan. Kita cuba tarannum nahwan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu Azim. Gitulah bacaan ayat yang ke-23, seruan kepada orang-orang yang beriman yang berada di Madinah dalam peristiwa Fathu Mekah. Ustaznya, ada sebahagian yang mungkin masih lagi ada bercampur-campur ya di antara iman dan kekufuran, maka diseru kepada orang-orang yang mungkin ada penyakit hati agar la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman, iaitu kepada orang beriman, jangan mengambil ayah-ayah ataupun mak ayah dan juga saudara kamu itu sebagai awliya. Ayat ini adalah ayat yang perlukan penjelasan Ustaz ya. Kalau tidak, ada orang yang baca terjemahan, jangan jadikan bapa dan saudara kamu pemimpin. Dia kata pasal saya ni dah masuk kelas tadabbur ni. Kan, kalau pelajar dekat universiti tu dah pergi usrah dan sebagainya, bila baca ayat ini dia kata saya tak nak balik cuti, balik rumah lah. Pasal apa? Pasal kat rumah saya ada TV. Ada TV kan. Padahal dalam TV ada My Quran Time kan. Dalam rumah saya ada gambar-gambar potret. Ya, mak saya ni pakai tudung
tak pakai stokin. Kan. Dia cuba mengkritik kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya sampai dia tak nak berkawan. Pasal apa? Pasal dia dah dapat semangat untuk beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah ayat 20 tadi itu, sehingga kan bila dibaca ayat 23 ini dia mempunyai kefahaman yang sedikit celaru Ustaz ya. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini? Allah nyatakan istilah aulia itu adalah sebagai wali yang menentukan, yang memimpin cara hidup kita, yang menyebabkan iman itu dikesampingkan. Yang itu yang tidak dibenarkan. Tetapi masih lagi kalau kita tengok kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, masih lagi bersama ayahnya Ustaz kan. Ya. Bercakap walaupun ayahnya kata kau pergi, kau kena halau apa sebagainya, tetap juga panggil dengan istilah ya abati. Ya abati, kan? Maksudnya wahai ayah kesayangan aku. Walaupun ayah marah, ayah tak suka, ayah ni kira buat dosa lah tu, kan? Syirik kot, kan? Tetapi masih lagi Nabi Ibrahim menyatakan ya abati, bercakap dengan lemah lembut. Satu. Apa lagi? Nabi Nuh contohnya, 950 tahun tu masih lagi mengajak kepada isterinya, kepada anaknya, sampai kat ujung-ujung sahaja, bila anak dia kata aku berenang sendirilah ayah, kan? Masa tu habislah, pasal dah di penghujung kehidupan si anak ketika dilanda oleh banjir tersebut. Nak menceritakan ialah hubungan Nabi Nuh bersama rakan ahli keluarga terus dengan kasih sayang untuk menyampaikan mesej dakwah. Nabi Ibrahim pun sama, Nabi Muhammad pun sama. Ya. Kan? Walaupun memang pada waktu kepimpinan memanglah tak dipilih orang yang utamakan kekufuran. Tetapi masih lagi kita perlu berinteraksi dengan kawan kita yang Islam, yang bukan Islam, dengan cara yang terbaik, dengan kefahaman bahawa saya nak mengajak kepada keimanan. Jangan sampai kekufurannya itu masuk dalam diri kita. Tapi taklah sampai kita kata bahawa saya tak nak campur. Kan? Pasal saya rasa macam tak selesa. Itu bukan kefahaman daripada ayat yang ke-23 ini. Allah menyatakan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, pemimpin itu maksudnya apa? Wala yang kita kongsi rahsia, yang kita jadikan keputusan kita berasaskan kepada neraca mereka, yang itu Allah kata faulaika humul zalimun. Mereka itulah orang yang zalim, yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya ialah sepatutnya iman didahulukan, tapi pasal bercampur gaul itu menyebabkan dia kata tak apalah, minum sikit-sikit je, sikit tak mabuk pun. Yang itu maksudnya orang yang zalim. Tetapi kalau katakan orang ni sampai, kalau katakan orang tu minum, kan? Tetapi kalau ada yang kata bahawa saya tak nak campur dengan kawan pasal dia minum, tak tentu aurat dia, ayah saya ni, dia ni memang kerja dekat bank riba, saya tak nak campur dengan ayah saya, nak keluar rumah. Perkara-perkara tersebut perlu kita asingkan di antara bergaul, ya, dengan kita memisahkan di antara kufur dan juga iman. Dan ini membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, ikhlas dalam berjihad demi mencapai redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah seruan Allah pada ayat yang ke-21. Yang kedua, kita menghayati ganjaran yang akan diberikan kepada orang beriman yang berjihad dengan kita menyenaraikan projek-projek jihad kita, Ustaz. Ya? Bila cakap projek jihad, bukan beli senapang. Ya. Itu kalau masuk tentera, kalau terlibat dalam panggilan di peringkat negara, okey. Ya, tetapi kalau di peringkat individu, projek untuk apa? Contohnya jihad, orang Malaysia pandai baca Quran. Oh, itu perlukan jihad Ustaz kan, bersungguh-sungguh, pasal ramai orang pergi haji Ustaz, ya, tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Jadi tunggu dekat Mina tu ialah dia baca Quran, WhatsApp lah. Baca WhatsApp, baca TikTok. Ya. Kan? Baca Quran itu tidak menjadi agenda bagi sebahagian besar. Dan yang ketiga, pupuklah kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segala perkara dunia. Dalam masa yang sama, kita masih lagi bercampur dengan masyarakat dan orang yang disakiti saatnya. Masuk masyarakat tapi disakiti ataupun ada orang tak setuju dengan kita, itu lebih banyak ganjarannya berbanding kita duduk sorang-sorang, baca Quran, tadabbur sorang-sorang. Mengapa sorang-sorang? Tak nak campur masyarakat. Masyarakat teruk. Rupanya orang yang cakap teruk itulah yang paling teruk yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita terus menyantuni ahli keluarga, masyarakat, rakan-rakan kita. Dalam masa yang sama, kita masih lagi memisahkan di antara kufur dan iman. Sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih, Fadzal Safas. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Tuhan yang maha kaya dengan sifat pengasih, Tuhan yang maha kaya dengan sifat penyayang, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang menyukai hambanya memohon keampunan. Ampunilah dosa-dosa kami yang sekian banyak ini, ya Allah. Terima taubat kami yang kami panjatkan, ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, sekalian muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami sangatlah sedikit, ya Allah. Tidak mampu rasanya, ya Allah. Kami jejakkan kaki kami ke syurgamu, ya Rahman. Namun, ya Allah, kami benar-benar mengharapkan rahmat, kasih sayang, belas ihsanmu, ya Allah. Moga-moga dipilih kami, ya Allah, menjadi antara hamba-hambamu yang dikurniakan syurgamu, ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, jadikan Al-Quran teman akrab kami pagi, petang, siang dan malam, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini, tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, dan terus kita istiqamah bersama Al-Quran. Jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga mencadangkan idea bagaimana Al-Quran ini terus disampaikan di segenap pelosok dunia ini, kerana kita yakin bahawa dengan Quran ini sahajalah kita mendapat syafaat untuk mendapatkan rahmat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk menyambung dalam surah At-Taubah, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'al واجعله لنا هجتين.